Tahun ini Pemprov Riau mengaku masih mengalami penurunan dana bagi hasil DBH, bahan bakar minyak dan gas. Tahun ini Pemprov Riau hanya memperoleh 30% dari pajak yang dibayar melalui minyak dan gas. Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Riau, Indra Agus Lukman, juga tahun ini perolehan dana bagi hasil Riau masih menurun drastis. Meskipun ada dana untuk kabupaten dan kota di Riau yang diberikan dari pajak bahan bakar minyak sebesar 70%. Kita pahami juga bahwa penurunan penerimaan DBH ataupun penerimaan daerah dari pemerintah pusat ini semakin hari semakin menipis ataupun semakin berkurang, menyebabkan di beberapa daerah ini mengalami kekurangan ataupun ketekoran dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Nah, kita nantinya juga akan duduk bersama dulu dengan pemerintah kabupaten kota. Penetapan besaran didasarkan atas hasil kesepakatan bersama dan pembahasan dengan DPRD. Salah satu dana yang diberikan untuk 12 kabupaten kota di Riau yakni diperoleh dari pajak BBM jenis Pertalite. Yogi Sasta dan Randi Saputra melaporkan.